Rasakan duka mendalam, 8 potret Celine Evangelista tak berhenti menangis usai antarkan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah ke peristirahatan terakhir. Celine Evangelista jadi salah satu sahabat yang sangat kehilangan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Pagi tadi, 5/11, Celine juga ikut mengantarkan Vanessa dan Bibi ke peristirahatan terakhir. Ibu empat anak itu tak bisa berhenti menangis setelah pulang dari pemakaman. Dilansir dari postingan IG Story @rancei, terlihat Celine Evangelista yang mengenakan baju serba hitam menangis di dalam mobil. Celine yang pagi tadi ikut mengantarkan Vanessa dan Bibi ke peristirahatan terakhir rupanya tak bisa menahan kesedihan. Dalam video pendek tersebut, Celine menangis terseduh-seduh sembari sesekali mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Air mata Celine Evangelista juga tak berhenti kita ia mengenang sosok Vanessa bersama sejumlah rekan selebriti di acara Kopi Viral. Celine Evangelista sama sekali tak percaya kedua sahabatnya itu pergi secepat ini. Sebelumnya, reaksi Celine Evangelista saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah juga ramai diperbincangkan. Ibu empat anak itu langsung gemetar seolah tak percaya dengan berita yang baru saja ia baca. Tangisnya pun pecah setelah ia berusaha menghubungi Vanessa namun tidak mendapatkan jawaban.